rasanya itu pas loh, enak banget. Yang mau kemantingan teman-teman wajib mencoba di sini ya, soalnya ini apa ya, paling murah, paling enak sih. Kalau saya lagi di titulnya jembatan mantingan lor. Hari ini saya mau mencoba, ini ada yang jajan murah, katanya paling murah mie ayam 3.000 sama itu. Hari ini lor, yuk lah saja kita coba ya. Kayak gini lor ya, harganya itu kalau mie ayam 3.000, es teh 3.000, kayak gini. Yuk langsung aja kita masuk ya. Rasanya kayak gini loh. Mbak, tebas mie mbak kali mbak. Porsinya mie buat tapi 3.000 mas. Nyoba sih 3.000 mbak. Kali es teh. Ini bakulin mas ya. Ini ruame lho kalau lihat di dalam kayak gini. Kayak gini. Untuk teman-teman wajib nyoba ya, kalau mau ke mantingan bisa lewat sini. Dijamin mantul. Jamin mantul. Kayak gini. Opo kuwi? Kayak gini. Terus ya Pak. Ruame sih. Terusnya ini lur ya prosesnya kalau di sini ya, ada ini kotor ya, jangan disautlah mas, malu ini banyak sebetulnya juga mantut mas. Oh gimana okay, apa nah ini lur tutupnya jam pinten mbak? Jam 7 malam ya. Buka aja jam pinten? Jam 10. Oh, jam 10. Sampai oh, jam 10. Nggih, belajar. Oh, mboten. Mboten. Bumbu rahasia. Bumbu rahasia. Tidak boleh diperlihatkan. Oh, iya. Alah. Langsung saja kita coba. Oke lur, monggo dar. Dicoba mie ayam kayak gini. Mantep banget. Monggo dar. Kayak gini. Rasanya itu pas loh, enak banget. Yang mau kemantingan teman-teman wajib coba di sini ya, soalnya ini apa ya, paling murah, paling enak sih. Nongol lur, dar. Lihat es tehnya. Thank you.
alhamdulillah lur. Warep. Seger. Oke lur, sampai di sini dulu lur. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan selalu beraktivitas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.